Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpha Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk short link atau short URL di website SaveLinkU teman-teman ya. Nah kalau kalian menggunakan website SaveLinkU untuk melakukan short link atau memperpendek link teman-teman ya, atau memperpendek URL, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini karena di sini saya akan menunjukkan cara paling simpelnya teman-teman ya. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi. Iya sih bener, aplikasi browser kalian bebas, kalian bisa pakai apa aja teman-teman ya. Di sini saya pakai browser Chrome. Nah kalau kalian sudah buka, kalian tinggal buka aja atau kalian cari aja aplikasi SaveLinkU nya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, saya sudah masuk ke SaveLinkU.com. Nah kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya, tampilan dari SaveLinkU. Nah misalnya di sini saya akan memperpendek link dari YouTube saya. Nah ini kan panjang nih ya teman-teman ya, tinggal kita copy aja di sini. Nah kita klik aja copy atau ctrl+c. Nah kita kembali ke SaveLinkU, kemudian tinggal kita paste aja ke your URL here ini, kemudian tinggal kita klik aja di sini shorten teman-teman ya. Nah nanti dia bakalan diperpendek seperti ini ya. Nah kita coba buka kali ya teman-teman ya, apakah benar-benar ngelink ke YouTube kita atau enggak teman-teman ya. Nah kita buka, di sini ada kayak ya iklan sedikit atau ya ad skip gitu teman-teman ya. Nah tinggal kita buka aja di sini. Nah kita ikutin aja seperti biasa teman-teman ya, seperti kita saat melewati iklan-iklan lewati seperti ini ya. Nah tinggal kita klik aja di sini get link ya, jadi cukup mudah kok teman-teman ya sebenarnya ya. Nah sudah ngelink ke YouTube kita teman-teman ya, jadi sudah benar caranya ya. Nah jadi begitulah caranya, caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya dan kalian bisa melihat linknya tadi itu di bagian my link teman-teman ya. Ini, nah ini www.youtube.com teman-teman ya sumbernya. Nah jadi begitulah, kalian bisa ikutin aja teman-teman ya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke okay? Oke okay, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye.